ini buat pewangin baju. Nih, lu makanya pakai ini biar baju lu enggak bau apak. Nih, gua belinya satu. Eh, udah dong, banyak banget sih. Ini udah penuh. Eh, jangan. Hah? Kenapa? Itu kayaknya gue kenal deh, teman. Yang mana? Tapi kayaknya pacar dia tuh bule. Suami dia tuh bule. Lu kenapa? Di Singapura. Ini kenapa? Dia jalan rusak banget itu. Dia sama om-om. Rek, ada mereka gak? Kamu apa gading? Gue mereka mah, buat Hempong, kirim ke Lampe Tura. Hempong jadul? Iya. Ingat, Rek, Nadia Vega sama om-om. Serina? Bagus kan? Kok enggak yang ini aja nih? Nih, ini beli semuanya. Ketahuan kan? Apa kabar Nadia? Baik. Kamu bukannya udah menikah sama kamu bule? Sehat. Kamu bukannya suaminya bule? Kok kamu sekarang bule sama om? Bule. Ini kenapa rusak begini jadinya? Bule Zimbabwe. Dia bantuin aku belanja. Tadi dia janji mau beliin segala macam. Oh gitu. Iya, tadi janjinya enggak beliin. Tapi janjinya enggak gini. Janjinya mau ngapain? Mau nge-prank. Oh, mau bikin konten. Kewe ya kalau nggak bisa ngeliat belanjaan dikit shopping. Lagian Nadia udah dapet bule cakep-cakep kok, beralihnya ke mesin cuci piring. Oh, bagus, mesin cuci piring gimana tuh? Baik kok dia kok. Kita lihat dulu berita terbaru apa dari mereka berdua. Iya, kita lihat ini ya. Dia. Videonya. Siapa mau? Simongan. Meskipun masih terlihat muda dan cantik, artis yang satu ini ternyata sudah berusia agak tua, 31 tahun. Pernah menjalin cinta dengan pesinetron Aldi Taher, Nadia Vega kemudian menikah dengan seorang bule Belanda bernama Sultan Yarjo Rikdozi di tahun 2015. Kayaknya Mbak Nadia Vega lebih suka yang berbau-bau bule ya. Mungkin bisa bikin Gear Squad bareng sama Jessica Iskandar. Namanya Bule Hunter Squad. Bersama suaminya Nadia Vega kemudian memutuskan untuk tinggal di Singapura. Kini setelah hampir 4 tahun berlalu, Nadia Vega kembali ke Indonesia dan berusaha merintis karirnya yang dulu pun tak sukses-sukses amat. Hampir sama dengan Nadia Vega, Jenda juga pengen terkenal dan cari kepopuleran. Meski sampai sekarang label artis tidak pernah menempel di dirinya, segala cara terus dilakukan Jenda untuk membuat akun Instagramnya bertambah followernya. Bahkan bagi banyak orang, aksi Jenda dianggap seperti aksi orang yang tidak waras. Mas Jenda, Mimin mau kasih saran, coba minum obatnya lebih teratur ya, kasihan masyarakat sekitar soalnya. Karena dia ini katanya hijrah ke sana. Aduh, memang bener kalian mau bikin Bule Hunter Squad? Kita dari Bule Hunter Squad! Sekarang menikah udah berapa tahun? 3 tahun. Tiga jalan empat ya? Iya, 3 jalan 4. Sempat tinggal di Singapura. Itu tinggal di Singapura berapa lama? 7 sih. Udah mau 7 ya. Udah mau 7 tahun? Iya. Di Singapura? Hah, emang iya? Iya. Di dirinya, segala cara terus dilakukan Jenda untuk membuat akun Instagramnya bertambah followernya. Bahkan bagi banyak orang, aksi Jenda dianggap seperti aksi orang yang tidak waras. Mas
Mas Jenda, Mimin mau kasih saran. Coba minum obatnya lebih teratur ya. Kasihan masyarakat sekitar soalnya. Ya. Karena dia ini katanya hijrah ke sini. Dulu, memang benar kalian mau bikin Bule Hunter Squad? Kita dari Bule Hunter Squad! Sekarang menikah udah berapa tahun? 3 tahun. Tiga jalan empat ya? Iya, 3 jalan 4. Sempat tinggal di Singapura. Itu tinggal di Singapura berapa lama? 7 sih. Udah mau 7 ya. Udah mau 7 tahun? Iya. Di Singapura? Hah, emang iya? Iya. Kenapa tinggal di sana? Apa memang kerjaannya di sana? Tadinya kerja 2 tahun, udah gitu. Setelah itu nikah ya ikut suami. Oh gitu. Kalau menurut Jenda nih, cewek-cewek kayak kita yang sukanya sama bule, menurut kamu gimana? Itu karena kalian belum pernah nyobain gua. Oh gitu. Maksudnya mau dicobain apanya nih? Kalian jalan sama gua, ngobrol sama gua. Emang apa bedanya? Kalau Bang Jenda nih? Jelas gua lebih merasa gitu daripada mereka gitu. Apaan tuh dimarahin di tengah jalan aja orang? Ngeliatin. Tapi kamu kangen gak perbedaan Nadia yang dulu dan Nadia yang sekarang? Kangen dong. Ini dia lagi. Kita nanti postingan ya. Siapa mau? Minggambay. Weh, dulu kayak... salah, personil EFSA. Kayak Tomixa dulu. Gimana dulu kan kayak... Dulu tuh banyak banget apa sih yang dipendam gitu loh. Yeah. Dia tomboy banget, terus... Itu umur berapa ya? Dari umur 13 sampai umur 18. Nah, 18 putus sama mantan pacar, terus... Aldi Taher. Terus patah hati, rambutnya gondrol. Oh, rambutnya gondrol. Jadi sampai sekarang gitu. Tapi ngomong-ngomong, kok Nadia Vega udah nikah lama-lama tapi gak dijagain suaminya pas datang ke Indonesia? Kan ya? Kerja juga di sana, lo jangan julid aja, Pol. Kerja. Takut kalau di bawah antara sini nanti diambil jendela, abis jendela cantik banget. Iya, aku udah aja. Nadia, aja lupa aku. Suami kan suami di sana kerja, tapi kan ada tapinya tuh. Tapi katanya emang lagi bete, soalnya sampai 3 tahun pernikahan mau ke 4 tahun. Berapa lama? Ujung-ujungnya pisah juga. Langsung di counter. Kata ini artis gak cinta dari diri sendiri. Cinta dong, buktinya selalu pengen bolak-balik ke sini terus. Sebisa mungkin. Indonesia nomor 1. Kerjanya memang di sana ya? Iya, terus harus nemenin suami. Oke, lanjut. Yang kedua, ngeliat ada keretakan rumah tangga nih kayaknya nih. Di sini jangan julid-julid dong. Kasian kan aku jarang kesini. Dijahatin terus, jangan doain biar langgeng bahagia, amin. Kalau Jidar pengennya memang gak langgeng ya? Enggak lama dulu ya, kayak pengen langsung lah. Kan baru ke tahap ini, belum ke tahap selanjutnya. Oke, siap. Iya. Udah, tapi abis ini kayaknya kebanyakan buat Nadia. Abis ini gimana kalau buat Jenda? Kita akan tantang dia bikin sesuatu yang wadadidaw. Kita bakal tanya-tanya dia lebih mendalam. Dan tapi mana-mana? Nanti Jen, Super Banner Siap! Kenapa dia bergabung dengan boy band atau girl band? Ya, band. Udah mulai. Super Bener Shay. Nah, tadi kita udah ngebahas soal Nadia. Cukup ya.
sekarang saatnya kita ke Jenda. Jenda. Tekan gue ya. Jangan deg-degan dong. Katanya lo biasanya melakukan segala sesuatu itu di lapangan. Kamu masih garis atau sudah Jenda? Oh, gitu ya. Eh, Jenda, emang sejak kapan nih kamu stres? Enggak tahu ya, emang sih orang bilang itu stres buat gue tuh something fun gitu loh, hal yang menyenangkan gitu loh. Bisa bikin orang-orang ketawa gitu loh. Walaupun ya ada orang yang mungkin julid gitu lah, netizen-netizen gitu kan. Sekarang katanya inovasi artis Korea. Oh gitu, kenapa dia, dia bergabung dengan boy band atau girl band? Jinbetta ya, Jinbetta. Udah mulai. Mulai ke kiri dan ke kanan, kita lihat dulu beritanya. Kita lihat ya, Kim Manggai. Kia Mama. Kim Manggai. Viral dan membuat video-video ini kan jadi viral nih. Yang pasti banyak endorse, terus AdSense juga di YouTube. Yang nggak sebanyak samping gua sih. Subscribe udah berapa nih? Subscribe masih dikit lah, jangan ditanya gua. Tapi katanya selain pernah ditegur sama security, pernah juga ditegur sama preman. Ditegur apa dipalak nih? Ini pasti ketuanya kan? Waduh, anak bawa gue tuh kayaknya. Kita lihat ya, pitinya. Laki boy. Minggang, goy. Ya, minggang. Siapa yang minat motor gua dari sini, Nek? Siapa yang minat motor gua di sini? Siapa yang minat motor gua di sini? Udah, Bang, Bang, udah, Bang. Entah ini yang minat motor gua siapa? Gue. Ah, gitu dong, mantep. Jadi terlindung dari matahari. Emang ngepranknya pengen ngeprank motor marah dipindahin. Gua bukan mau ngeprankin yang jaga parkir sebenarnya. Gua tuh pengen ngeprankin orang-orang yang ada di situ gitu. Terus nggak tahu gimana, pokoknya gua dapat ekspresi orang-orang kan udah seneng. Nah, gua sebenarnya kenal sama tuh tukang parkir karena biasa parkir situ. Cuman nggak tahu dia dateng gitu. Gue gitu kan. Ya udah, kalian lah, gue karena kaget bukan takut, gue sekarang mimik gue gitu. Karena gue kaget, ya udah gue improve aja terusin. Karena mau ngeprankin orang-orang. Tapi kenal ya? Kalau ini gue nggak kenal nih, kalau ini gue nggak kenal. Kepal muncul aja. Kenapa? Lagi kesel. Waduh, bisa kesel juga. Iya nih, berisik banget ini dari tadi. Siapa sih? Yang fisik. Itu yang tadi. Siapa tuh Jenda itu apa siapa? Nah gitu nih, ini orangnya. Ya, gue. Oh, ya. Kenapa? Ini saya mau bacain komen. Oke, ya udah. Akhirnya kalau gitu bacain komen lah. Komen yang pertama dari Supartono. Kalau aku di situ, pasti udah aku pukul. Karena ganggu ketenangan umum, gak mikir apa. Pasti ada orang yang terganggu. Urat malunya udah jebol. Padahal bisa-bisanya mempermalukan diri sendiri di depan umum. Situ sehat. Jadi ya, I like you. Waduh. Jenda, I hate you. Oh, siap. Rumahnya hater kayak gitu. Bisa. Langsung komen yang pertama. Oke. Okay. Urat malunya udah putus. Urat malu udah putus. Ya enggak juga. Kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya gue malu. Sebenarnya gitu. Malu, tapi malu. Coba dilawan. Betul, gue ngelawan kemaluan.
tapi dari tadi kan mereka berdua udah dijulitin netizen. Iya. Kita mau nantang dong. Kalian berani gak ngejulitin netizen balik? Oh, berani banget nih. Oh, berani? Oke, kalau gitu kita akan tantang mereka untuk ngejulitin berita-berita yang lagi viral berikut ini. Karena kita lihat nih langsung dari Julit Box. Yeah. Kabar kali ini datang dari seorang cowok maco yang suka olahraga basket. Terkenal sebagai host traveling dan adventure. Ganteng dan berotot, Denny Sumargo. Sempat heboh dengan berita tentang hubungannya dengan seorang putri kaya raya, Dita Sudarjo. Kini, Denny kembali lagi membuat heboh dengan membawa kasus lamanya ke ranah publik. Denny akhirnya mempublis hasil tes DNA dengan anak seorang DJ seks. Kita lihat nih beritanya. Saya juga tidak ada pacaran sama Anda. Saya juga tidak menjanjikan apa-apa sama Anda. Seperti apa yang dikatakan, saya tidak pernah menghamili orang lain. Saya bilang, tujuan kamu apa gitu. Ternyata, oh ada udang gitu. Oke lah, saya anggap itu berlalu. Jadi saya bilang, kalau saya serang orang ini, orang hamil, punya hati kan? Atau gimana nih nilai julid mereka, kasih nilai 1-5? Ya 4,5 lah. Oh 4,5 ya, oke. Okay. Lumayan lah ya, not bad. 1-10, 4,5. Atau 10, 4,5? Kita ke pesan dulu loh, ada usahanya. Wah, apa? Lu tahu kan konten-konten dia? Yongs. Kontennya tuh selalu bikin segala sesuatu ngeprankin orang di lapangan, di tengah tempat-tempat umum gitu. Ngeganggu banget. Sangat ganggu. Sekarang kita mau nantang dia, langsung bikin pranknya sekarang abis ini juga, abis yang satu ini. Langsung kita challenge ya. Ya. Jangan kemana-mana, masih di netizen. Mulai tidak menyenangkan. Kayaknya ini udah mulai gak senonoh. Young Lex and the Dark. No.